kayak ini nemuin vokalis yang unyu-unyu gini di mana sih gitu. Itu kejadian 2019 sampai 2020 2 tahun ya Tat ya maksudnya. Dari Nisanya sendiri sebagai vokalis perempuan satu-satunya suka minta wejangan atau curhatan apa sih Tat? Kalau Nisa itu karena kalau lagi juri terutama tahun 2020 posisi saya pas banget sebelah Nisa kan. Itu di video-video di TV swasta kan, salah satu TV swasta juga ada. Jadi kalau lagi break tuh ya suka nanya yang Bang Jack. Kan di situ dipanggilnya Bang Jack ceritanya kan. Kalau kita sholat tarawih terus mau witir tapi witirnya nanti setelah tahajud dibarengin boleh enggak? Ya boleh, saya bilang gitu. Ngobrol-ngobrol santai kayak gitu. Terus kadang suka saya tanya, Nisa ada lagu apa yang terbaru? Ada Bang Jack nih, kita nanti bulan setelah bulan puasa tentang Idul Fitri. Jadi seputar lagu, program, masalah agama, gak ada curhat yang privasi banget, gak ada. Yang viral kan adalah ketika Ustadz bilang, Umi siapa sih Umi? Itu momennya apa sih Ustadz? Kalau boleh tahu. Jadi emang sebenarnya itu daily vlog ya, YouTube. Dan saya juga kaget mana lagi di Aceh, subuh-subuh banyak yang nelfon. Saya pikir apa ngurusin wakaf Quran gitu kok, tumben subuh-subuh. Teman-teman pada ngasih tahu, Bang video lu nih Bang katanya banyak. Video mana sih? Terus saya lihat, ini dari daily vlog gua nih channel. Terus di grup-grup juga banyak nongol tuh. Itu memang ceritanya saya lebih ngulik, lagi nge-explore. Apa yang selama ini saya penasaran dari Sabian belum sempat saya tanya, ya saya tanya di situ. Kayak ini nemuin vokalis yang unyu-unyu gini di mana sih gitu. Vokalis cerita gitu kan. Terus ada beberapa bahasa yang umi-umi gitu. Nah, kan saya enggak ngeh tuh. Mau nanya tapi kan mereka lagi ngobrol nih. Ini gua kapan masuk ini padahal enggak ngerti. Ya refleks spontan langsung nanya. Ini siapa sih? Udah gitu di editnya ada efeknya lagi kan suaranya. Jadi kayak kelihatan kocak aja, polos banget. Ternyata memang ya panggilan Nisa itu Umi. Dan saya beberapa kali denger kayak fansnya, terus teman-teman di satu timnya juga manggilnya Umi gitu. Saya baru nge, oh oke, berarti memang Umi ini memang panggilan banyak orang buat Nisa. Berarti bukan panggilan spesial dari seorang Ayus untuk Nisa ya, Umi itu? Kayaknya enggak. Ini sepenglihatan saya, dan saya memang dengar yang manggil Umi itu bukan hanya beberapa orang dari kita ya yang satu program, tapi memang fans-fansnya juga kalau lagi pada ketemu manggilnya juga Umi.